Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Chandra Otomotif. Di video kali ini kita mau pasang body kit Xpander Ultimate yang original. Ini Xpander yang sebelum yang terbaru, yang Xpander yang 2022. Ini kita pasangin body kit original. Ini bagian belakangnya lagi proses. Original plug and play tinggal pasang. Nah, nanti mungkin besoknya kita akan pasang body kit Xpander yang 2022 yang terbaru. Ikuti terus proses pemasangannya dan proses selanjutnya. Terima kasih. Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There's no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Looking for
give or never surrender. But ever remember, my lover, did you give up on me? Have you never learned a lesson? Better go someplace I don't know, cause I got your picture on my mind. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Halo guys, kembali lagi. Nah, kali ini kita udah beres pasang body kit original di Xpander Ultimate. Ini body kit original yang sudah kita pasang. Jadi untuk tampilan bagian depannya dia seperti ini. Ini warna grey, warna abu ya. Untuk kalau untuk warna grey seperti ini kita mesti pesan dulu, kecuali kalau warna hitam atau warna putih kita sudah ready stock, bisa datang langsung pasang, tinggal atur jadwalnya aja untuk pemasangannya. Nah, di body kit ini kita sudah lengkap dengan koper poklem yang original juga. Sama untuk koper poklem ini dia motifnya motif karbon, cuman warnanya warna dop ya, karbon dop. Tampilan body kit depannya seperti ini. Ini original, jadi pasangnya juga benar-benar sangat rapi dan presisi. Bisa dilihat dari celah-celah juga semua benar-benar rapi. Nah, ini grillnya udah pasang duluan, nanti udah beberapa hari pasang di sini juga grillnya. Jadi untuk body kitnya ini dia nyusul. Jadi tadinya pasang grillnya dulu yang model Alphard seperti ini. Logonya juga dia logo warna merah, dan ini warna hitam glossy dengan parnekel-parnekel listrum seperti ini, keren banget. Jadi grillnya itu sekarang sampai bawah, kalau yang aslinya kan dia cuma sampai sini doang. Kalau sekarang dia sudah sampai ke bawah full untuk grill yang model Alphard seperti ini. Nah, untuk body kitnya, untuk bagian depannya dia seperti itu. Untuk pemasangannya tinggal tempel aja, tempel dari bumper aslinya. Jadi nggak ada yang dirubah, nggak ada yang dirusak. Kita tinggal lepas koper poklem yang aslinya aja yang warna silver. Jadi kita tinggal pasang untuk body kit yang original ini. Ini namanya body kit aero yang original. Nah, kita ke bagian samping. Ke bagian samping untuk modelnya dia seperti ini. Untuk modelnya sama, warnanya seperti warna body, warna polos juga. Nah, kalau bagian samping kita harus bongkar untuk yang di body kit sampingnya ini, yang bawaannya, yang warna silver. Nah, kebanyakan yang kita lihat orang pasang ininya nggak dibongkar. Kalau ininya nggak dibongkar, nanti body kitnya ini dia pasangnya di agak bawah dikit, karena ngeganjel untuk yang silpet aslinya ini. Makanya aslinya ini kita bongkar. Emang yang aslinya juga kalau masang body kit yang ori seperti ini, yang silpet ini mesti dibongkar. Jadi untuk body kitnya ini biar benar-benar presisi rapi seperti ini. Kalau nggak dibongkar untuk body kitnya ini dia nanti ngeganjel, jadi nggak benar-benar rapi. Nah, untuk tampilan bagian sampingnya dia seperti ini. Sudah lengkap dengan karet-karet seperti ini ya, benar-benar sangat rapi. Karena untuk body kitnya ini original, bukan yang plastik lokal ABS, bukan, ini original. Jadi plastiknya juga plastik tebal. Dia pemasangan pakai lem 3M dan tambahan lem sealant biar lebih benar-benar kuat. Nah, untuk sampingnya seperti itu, kita ke bagian belakang. Kalau ke bagian belakang dia potong-potongan ya untuk body kitnya. Jadi nggak full, nggak seperti yang depan atau yang samping. Kalau belakang dia hanya kanan kirinya aja untuk body kitnya. Untuk body kitnya ini pemasangan juga klip, tinggal dipindah aja dari bumper aslinya, dilepas, dipasang lagi ke body kit ini. Jadi benar-benar sangat presisi. Di body kit ini juga sudah dilengkapi dengan lem 3M. Jadi kita tinggal tambahin lem sealant aja beberapa titik. Makanya ini kita kasih lakban kertas biar lemnya itu benar-benar kering dulu. Nanti dibuka sekitar 1 harian baru dibuka, nanti dia udah benar-benar rapi, rapat. Nah, untuk yang mau pesan body kit seperti ini bisa pesan dulu. Kalau untuk warna hitam, warna putih kita selalu ready stock barangnya. Kalau untuk warna-warna grey atau warna lainnya bisa pesan dulu sebelumnya. Nah, ini mungkin besok kita akan pasang body kit Xpander yang 2022 yang terbaru. Ini original juga. Nah, bisa dilihat Dus Mitsubishi. Nanti ini akan kita buat video juga.
kalau yang mobil Expander baru nanti ini yang buat contohnya. Kalau untuk Expander yang sebelum facelift yang terbaru, jadi contoh body kitnya seperti ini. Kalau untuk grill bagian depan kita banyak modelnya, ada yang model-model Alphard nih, model Apollo. Kalau yang model Alphard seperti yang dipasang. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Chandra Otomotif. Jangan lupa follow juga Instagram Auto Aksesoris. Terima kasih. Yeah.